Pemirsa, DPRD Kota Pekanbaru mengesahkan Ranperda LKPJ Wali Kota Pekanbaru tahun 2022 menjadi Perda Kota Pekanbaru tahun 2022, namun dengan beberapa catatan. DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat paripurna dengan agenda laporan pansus DPRD Kota Pekanbaru terhadap pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2022. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi. Sementara itu, dari Pemko diwakili oleh Sekda Indra Pomi Nasution beserta para kepala OPD dan unsur Porkopimda. Ranperda LKPJ Wali Kota Pekanbaru tahun 2022 ini akhirnya disahkan DPRD Pekanbaru menjadi Perda Kota Pekanbaru dengan beberapa catatan, yaitu banyaknya kesalahan data dan salah input terkait laporan LKPJ Wali Kota Pekanbaru 2022. Mulai LKPJ menjelaskan dan menggambarkan secara menyeluruh pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah dicapai oleh seluruh organisasi perangkat daerah OPD Kota Pekanbaru, antara lain dengan menyajikan data dan informasi, fakta dan ilustrasi pelaksanaan kegiatan serta keluaran output dan hasil permasalahan dan kendala jalan keluar permasalahan yang dilakukan pemerintah serta tidak lanjut rekomendasi DPRD pada LKPJ tahun anggaran sebelumnya 2021 dan kesemuanya dalam rangka secara tetap mewujudkan masyarakat Kota Pekanbaru yang maju dan sejahtera. Beberapa catatan lainnya, yaitu pansus menyoroti 3 PR utama yang diberikan gubernur kepada PJ Wali Kota, mulai dari jalan rusak, sampah, hingga banjir. Nurkumala Andika dan Sugiarto melaporkan.